Betul. Ya sudah, ayo sekarang kita nggak usah ngumpul di sini, langsung aja ke rumah Ibu Ani ya. Ayo, ayo. Ayo, duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Bang, cabut duluan. Iya, Bang. Benerin gue. Gue nggak mau tahu ya. Pokoknya lu mesti kosongin cepat rumah ini. Gue juga nggak mau tahu kalau kontrakan gue ada hantunya. Mana dia mau kontrak kalau ada hantunya? Dengar loh, nggak bisa gitu dong. Bukan udah bayar. Lagian, kalau emang kayak begitu caranya, kasih waktu 7 hari lagi deh. Sampai setelah 7 hariannya si Irma. Biar nggak gentayangan Irmanya. Ya udah deh. Gue takut. Cepat kosongin. Ya, cepat. Ya, pelan-pelan. Nah, itu ada Kania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Babe, Pak RT. Adam, ada Adam. Loh, Adamnya lagi keluar, Be. Keluar? Gimana, Teh? Gini, ceritanya Adam gue mau ajaknya lawat. Ke rumah siapa yang meninggal, Teh? Ani, Ani. Ani, si Ani. Iya, Kania. Ini berapa hari di kampung ini banyak meninggal. Tadi Adam itu pergi ke kampung sebelah. Ada yang meninggal. Terus keluarganya minta bantuin Adam buat ngurusin. Hah? Ini tadi meninggal si Ani, ya? Iya. Itu siapa katanya meninggal? Belum ketahuan namanya. Bukannya kurang tahu. Udah kalau gitu nanti kalau Adam pulang bilangin ya. Kurang telepon aja, saya tunggu di sana ya. Iya. Oh iya, nanti Kania sampein ke Adam ya, Be. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, makasih. Iya. Kania. Neng. Iya, Bang Wisma. Di santai. Iya. Nih. Makasih ya, Bisma. Ya, makasih, Bang Bisma. Assalamualaikum, hati-hati di jalan. Iya, iya, iya. Yuk, Neng. Iya. Manda. Lagi di... Manda. Di depan aja. Adamnya nggak ada ya? Enggak, lagi pergi. Mama masuk ya? Mau masak, mau apa? Kamu ikut nggak? Kayaknya sini aja ya, baca buku, Manda. Oh, yaudah. Masuk dulu ya. Ma, lu denger nih. Semua warga kampung Cigeprek tuh taunya lu udah mati. Gentayangan lagi. Ya tapi tetap aja kita harus pindah, Bang. Mau sampai kapan aku sembunyi di rumah kayak gini? Sabar dulu dong. Kumpulin dulu duit sampai banyak baru kita pindah. Ah, nangis lu. Masa keluar malam mulu jadi setan lagi. Ma, gua keluar dulu bentar ya. Soalnya kan si Ani meninggal tuh, gua bayar. Ya seakan-akan biar kelihatan gua peduli gitu. Ye, ye. Ya tapi masa mau tinggalin Irma masih di sini? Emang kenapa? Lu takut? Masa setan takut sama setan sih? Lu gimana sih? Udah bentar doang gua. Ye, ye. Jangan lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana nih, Mbak? Iya nih, mau ke tempatnya Bu Ani, kan kita mau ngelayat. Iya. Nih bawain makanannya sekalian. Kalau gitu barengan aja. Ya, saya oh, juga boleh. Mau ke sana. Oh, mau ke sana juga. Oh, ya udah kalau gitu boleh. Mbak Tika, nanti sekalian saya kalau boleh mau pesen nasi box untuk tahlilan adik saya. Oh, mau pesen nasi box. Mau butuh berapa banyak, Mas Galang? Sambil di jalan kita ngobrolin ya. Ya, mari yuk. Jadi gimana nanti kalau misalkan telepon? Enak banget sih. Dia mah enak-enakan ngobrol sama cewek-cewek sesuka hatinya dia. Giliran adanya jadi setan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah ya Allah. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Udah angin, cemangat. Ya Allah. Adik-adik, adik-adik. Mas, awas, Mas.
Tapi apa hubungannya sama Mas Galang ya? Kamu ngomong itu. Hah? Apa hubungannya dengan Galang? Mang Galang gimana sih? Katanya pergi ngelayat bet. Lagian sih. Iya, Ma. Astagfirullahaladzim. Ma, denger kan tadi suaranya? Sebentar deh. Ini kayaknya Mbak dengar suara teriakan perempuan. Terus ini suaranya Mbak enggak asing nih. Ini kayak suaranya almarhumah Mbak Irma. Kayaknya enggak mungkin deh. Kan Irma itu udah meninggal. Ada suaranya, enggak lah, enggak mungkin. Apa kita coba cek aja? Ya. Aduh, takutnya ada yang butuh bantuan kita. Iya. Ma, Mama, mau pulang aja. Tidak, antarin Mama ya. Biar ada yang ngecek, Ma. Itu. Mas Adam. Iya. Suaranya Mas Adam. Aduh, gimana ini? Aduh. Jangan masuk. Nanti di dalam tuh ada suaranya almarhumah si Irma. Kita enggak boleh berpikiran buruk seperti itu walaupun kita mendengar suaranya. Mau pulang. Iya. Kalian hati-hati ya. Ya. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masuk nih. Iya, ayo cek. Zin. Aku harus sembunyi. Gak ada apa-apa. Aduh, gimana ini? Kalau gue keluar sekarang, semuanya bisa kebongkar. Warga bisa tahu kalau gue belum mati. Terpaksa gue harus sembunyi di sini. Gue gak boleh teriak. Gak boleh teriak. Tapi tadi gue yakin gue denger suara teriakan dari dalam sini. Lo juga denger kan? Iya. Jangan-jangan suara itu berasal dari almarhumah. Allahualam. Yaudah kita cari Mas Galang dulu deh. Nggak enak juga. Cepat. Kalau mau sama Tika tuh mesti cep gitu, jangan mau kalah sama dia. Apalagi saingannya banyak, Teh. Bukan Galang aja. Neng Gida, gimana kalau ke orang pinter aja atau ngedukun? Pinter jampe-jampe kali aja. Musrik. Ya enggak apa-apa namanya juga usaha, Mak. Usaha, ya, tapi musrik perlu gitu-gitu. Tika tuh udah suka sama saya, cuma orang itu aja enggak tahu diri, enggak tahu malu. Kata siapa? Lu semua juga tahu, Bis, mau orang juga tahu. Dukunnya yang nih. Baru tahu. Kalau Mbak Tesi mah gue meragukan dia bisa apa kagak. Kenyataannya barusan dia ngomong soal dukun-dukun. Tanpa saya dikasih tahu saya datang. Karena apa? Karena saya udah dengar dari kejauhan. Oh gitu? Iyalah. Nah, sekarang taunya apa? Karena situ nggak ada orderan, nggak ada yang mau manggil, ngoyang lu sana sini. Enak aja. Gak punya jadi tujuan. Kalian masih nggak percaya? Nggak percaya. Nggak percaya. Ini siapa sih? Mana ada dukun bawa boneka? Iya. Boneka. Aku tahu nih. Bukannya si Irma? Aduh. Kok? Aduh. Kayak pocong gitu. Gua katanya juga apa, Pan? Masya Allah. Berarti
dia. Itu siapa? Berarti dia medi. Di mana maksudnya? Emang setan. Kok bisa jatuh terus lari tuh gimana tuh? Iya. Mbak Tika. Terima kasih ya. Saya udah dianterin ke sini, terus kita tadi barengan tahlilan. Iya, sama-sama Mas Galang. Saya juga senang bisa bantuin Mas Galang. Waduh. Oh ya, Mbak, saya mau kelas. Tika. Ngantarnya sampai di sini aja ya. Kan udah dekat rumahnya. Udah nyampe malah, ya. Kamu santer pulang. Apaan sih, Teh? Saya RT di sini. Saya punya tanggung jawab sama warga saya. Saya tadi pulang. Kalau sampai ada apa-apa sama dia gimana? RT, tapi tadi kayaknya gini. Udah mau apa lagi? Udah kan? Sebentar, Pak RT. Tadi mau pesan apa? Oh, gini. Nasi box untuk tahlilannya Irma. Oh iya. Ya udah kalau gitu besok saya siapin ya, Mas Galang ya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ada hantu. Ayo pulang. Ada hantu. Ayo pulang. Ayo. Saya permisi dulu ya. Pak RT. Hati-hati. Gak pergi lagi tuh. Ngapain juga sih si Irma ini nakut-nakutin nih. Gak ada aja sih. Ma. Irma. Mana sih tuh anak? Ma. Irma. Irma. Ma. Ih, di jalan lagi. Ma. Irma. Ya. Irma. Ma. Mana sih lu? Ngapain lu takut-takutin si Tika? Hah? Percuma, kagak ada duitnya dia. Lu ada-ada aja lu. Lagian kita nih, lu lihat nih. Dia banyak duit kita nih. Ma. Irma. Ya, songong sama abang lu ya. Ma, lu kalau diomongin sama abang lu, jangan diem aja. Ma. Ma. Lu makan. Ma. Ayo, udah, yuk pulang yuk. Tuh. Tiga. Pak RT. Aduh, Pak RT ngapain sih pakai takut segala. Ntar dulu deh. Ini apa aku gak salah lihat ya? Kalau dibilang hantu, tapi kok kayak manusia bisa jatuh begitu?